Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Geo 80. Video kali ini saya akan menunjukkan tanaman cabai saya, teman-teman. Tanaman cabai saya yang kena jemur tuh putih-putih kayak gini ya, teman-teman. Ini usia 1 minggu, kurang lebihnya 1 minggu. Di sebelumnya ada, saya akan mengatasi cabai-cabai ini yang terkena jamur, karena cabai ini rentan sekali ya terkena jamur itu. Dengan saya akan menggunakan bawang putih ya, teman-teman. Simple, bawang putih ini potong-potong, saya rendam air, lalu saya semprotkan ya, teman-teman. Semprotkan kira-kira sampai basah ya, teman-teman. Jangan takut mati, semprotkan saja sampai basah. Semprotkan terus ya, teman-teman. Sekiranya nyampe basah bawahnya juga, bawah bagian bawah daun. Walaupun kecil segini, tetap saya semprot ya, teman-teman. Maaf ya, teman-teman, videonya kurang bagus karena saya masih tangan satu megang HP, tangan satu megang semprotan. Semprotan terus ya, teman-teman. Kalau nyemprot ini saya biasanya pagi ya, teman-teman. Pagi-pagi semprotkan. Disemprotkan sampai basah ya, teman-teman. Bagian bawah daun pun juga sama, sampai basah. Kalau yang ini sudah saya potes pucuk ya, teman-teman. Kenapa saya potes pucuk di situ? Saya nyisain 3 daun, karena biar tujuan saya biar nanti tunasnya itu cepat. Kalau ini nanti niatnya saya potes pucuk juga yang ini. Semprotkan sampai basah ya, teman-teman. Jangan takut mati. Ini susulan, saya nanam susulan ya, teman-teman. Ternyata mati karena kemarin langsung terkena hujan. Tidak apa-apalah. Sekarang namanya juga nanam ya, teman-teman.
Oh ya teman-teman, ini bawangnya jangan dibuang ya teman-teman. Ini juga bisa masih dipakai lagi. Dipakai lagi bisa sampai 3 kali penyemprotan ya teman-teman. Ini tinggal diisi air lagi buat dipakai lagi ya teman-teman. Semprotkan lagi ya teman-teman sampai basah. Terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan saya pribadi ya teman-teman. Ikuti terus channel saya Geoho80 dan kita lihat bersama-sama perkembangannya ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.